guys, welcome back to our channel. Jadi kita mau pergi ke suatu tempat. Terus gue sama Rian beda flightnya karena dia harus kerja dulu dan gue pergi dari pagi. Jadi gue flight duluan sama Cistella. Terus nanti Rian nyusul. Kira-kira kita mau kemana ya? Cistella sih lama. Mbak, halo. Sebelah mana? Benar. Halo, Mas. Hai. Halo. Udah sampai. Ini kenapa rambutnya kayak monyet gini sih? Belum nyatok. Halo, kembali lagi bersama saya dalam Kristi Pelik. Siapa? Ganteng. Siapa dong? Kevin, kenal gak? Kita mau kemana, Bud? Hah? Sekarang kita mau Suicen. Kemana? Apa itu Suicen tuh? Kita sambil ketemu Rian. Mau dikentutin lagi. Kita lagi udah mau naik Grab nih. Bye-bye. Bye-bye. Siap. Aku mau sama. Kita udah sampe. Aku yang bingung. Gimana? Suicen. Enak gak? Gipsan. Paling terkenal ya? Lumayan. Apa ini dong? Kita lagi menunggu Rian. Tapi dia belum sampai-sampai si Rian. Tentu ada tersesat. Aduh jangan dong, kata kelima gak bisa sayang. Jadi tiba-tiba lagi mau kesini, HP-nya Malaysia lagi. Kalau mau lupa. Gak hehehe. Kita lagi mau pilih-pilih menu. Halo. Akhirnya kita berdua. Jadinya aku udah tadi orang deh. Ya, apa aku belum nge-vlog dari tadi. Ih, katanya nge-vlog. Kan emang sengaja supaya kau. Akhirnya kita bisa nge-vlog berdua. Ternyata Rian dari tadi gak nge-vlog dong. Padahal perjanjiannya dia nge-vlog dari tempat dia, gue nge-vlog dari tempat gue. Namanya pintar. Itu namanya licik. Kan gitu dong. Kita lagi di mana, Bat? Apa kabar, teman-teman? Kita lagi di mana? Pertanyaannya. Pertanyaannya lagi di mana? Lagi Singapura. Bukan. Location-nya nih, mohon maaf. Sekarang. Di Bugis. Oh, di Bugis. Kita lagi di Bugis. Kita mau makan. Makan malam. Lagi. Kita mau makan dessert. Iya gak? Bentar. Tinggi. Ya udah gitu aja, bye bye. Bye. Siapa yang mau makan? Kamu banget. Aku bisa ngevlog sih capek tau gak? Apa biar aku bisanya? Hello. Hello. Jadi ini hari kedua kita di Sinjapo. Sekarang kita mau ke mana, Ben? Kita sekarang mau makan dulu, kita mau cobain fast foodnya dari Filipina. Dari Filipina. Namanya Jollibee kalau nggak salah. Abis itu kita mau ke USS. Jadi kita habis makan, kita mau ke USS. Terus habis itu kita mau seru-seruan bareng di sana. Jadi sekarang aku lagi sama orang, sama Singapur. Sekarang kita mau kemana, Bet? Sekarang kita mau lagi mau makan Jollibee. Jadi apa tuh Jollibee? Jollibee tuh kayak KFC-nya Filipino lah, harus dibilang begitu. Tapi lebih enak, menurut aku. Oh iya? Iya. Kalau sampai gak enak? Hah? Kalau sampai gak enak? Kalau sampai gak enak, aku traktir. Oh siap. Enak aja kok. Kalau di Singapura, Gilbert banyak duit. Iya, betul sekali. Kita ini pasangan bangga dengan double chin. Ayo. First double. First double. Double. Kenapa dilihatin orang dong? Cuci muka kali, cuci muka. Oke, jadi kita habis makan di Jollibee, di rekomend sama Gilbert. Gimana Ci, enak? The chicken is really nice. Ada green tea ice cream. Green tea ice cream. Ada apa? Green tea ice cream. Beauty ice cream. Green tea. Yaelah, di Indonesia juga ada green tea ice cream, gendut. Nana, enak gak? Aku karena aku kurang suka kayak Maggi KFC gitu-gitu, aku kurang suka apa tadi pesan kayak mie gitu. Gak enak.
Jadi sekarang kita mau lanjut, kita mau ke MRT dan kita go to USS. Oke, jadi setelah kita dapat tiketnya, sebelum kita masuk kita kurting gitu. Halo. Hiya. Sekarang kita udah sampai. Aduh, gua mau ngajak Agatha keliling. Terus Ubat gimana? Ubat coba jelasin USS ada apa aja. USS. Ada banyak kan? Ada makanan, orang, tempat foto. Foto banyak. Dan lain-lain. Jadi kita mau keliling-keliling dulu. Panas. Sekarang kita mau main apa? The Revenge of the Mew. Mew Mew. Mami, Mami. Mami. Mew Mew, Mami, Mami. Mami. Ya gitulah. Nih, jadi kita benar-benar kepanasan banget. Kebalik. By the way, topik kita apa? So cute. Kita udah main semuanya loh, udah lewat 3 jam. Kita sudah main semua permainan di. Yang enggak yang favorit. Karena curang kita pakai ini. Pakai apa? Kita pakai the power of connection, baby. Power of connection, connection is the best. Parah. Yaudah, kita lagi mau minum cari makanan ya, cari minum dulu. Parah. Panas banget. Masa apa? Adanya apa? Ini 140 ribu, tau gak? 140 ribu, gue bisa buat makan 2 hari. Tapi lucu, tapi lucu. 140 ribu. Enak. Kita lagi ngapain nih? Lagi nonton Waterworld. Dunia air. Ya, ntar, jadi ntar kalau ada keluar mermaid-mermaid gitu sama dukung berantem gitu. Beneran? Ya, sekarang. Oh, lihat aja. Ntar ada dukung berantem gitu. Jadi kita udah coba banyak banget. Terus penutup kita super seru apa? Cyclone and Human. Kita udah kelar semuanya dan semua waktu yang kita butuhkan itu hanya sekitar 2 menit. Soalnya fast track kan, sumpah Rian congkap banget. Ya jadi kita udah mau kelar, kita mau ke Vivo, kita mau makan Subway. Terus setelah itu kita mau kemana? Ya malam. Park. Ya kita mau Abi, enggak deh. Kita mau ketemu. See you. Sekarang sudah tengah malam, kita lagi mau mencari makan malam. Kita mau cari sebotol bir dan sebuah tempat yang nyaman. Di mana? Kita sekarang lagi mau kemana nih, Beb? Kita sekarang lagi ada di Clarky, kita hanya lagi mau menikmati perairan Sinciato. Perairan. Coba Gilbert yang sering galau nih, sering galau. Kita lagi mau ketemu temennya Cici lagi. Nyantai aja sih, udah capek banget soalnya. Bentar. Lihat ini kok lucu, ini Cistella. Kayak satu outfit biru semua gitu. Day 3. Ini hari terakhir kita di Singapura dan sekarang kita jam 11. 11 siang. Setengah 12. Kita baru keluar, kita baru check out. Soalnya kita habis. Rian sih, gua enggak. Gua minum ini apa? Aku minum mango gitu.
Jadi sekarang kita lagi mau makan salted egg. Salted egg yang kata Rian enak banget dibandingkan Indo. Indo tuh kayak KW-nya gitu. Salted egg kata. Jadi katanya itu dulu mulai dibawa ke Indonesia terus sejak dari Singapura. Ya benar. Ya kita mau cobain ya. Ya tapi kalau ini bakal kita pisah videonya. Kita mau kasih pisah video kita sendiri. Bucin. Ya gitu. Let's go. See ya. Kita udah sampai di tempatnya. Nanti kita akan review di video kita selanjutnya. Tunggu ya, apakah enak atau tidak. Kita lagi di mana, Beb? Bugis. Kita lagi di pasarnya Bugis gitu. Apa ya. Aja pasarnya Bugis? Rian mau belanja. Oh iya, mau nyari sendal Pokemon KW. Karena kalau di Jakarta bisa sampai 300. Dan di mallnya Singapura kemarin gue lihat bisa 300-an gitu. Jadi kita cari yang murah gitu. Kita tadi udah habis foto-foto. Terus udah beli juga oleh-oleh Irvin. Sekarang kita lagi di Orchard. Kita mau ngapain sih? Kita sekarang makan es krim dong. Iya, makan es krim. Kita mau beli buku di sini. Karena di Takasimaya itu lebih... Karena teman-teman, buku itu adalah jendela dunia. Gitu aja tuh. Dia obeskin beli buku. The Sasmita. Halo. Capek banget kita. Kita tadi udah jajan ke Bugis, terus kita udah belanja-belanja. Sekarang kita udah keluar dari Airbnb kita. Ini kita lagi di mana? Di River Valley. River Valley. Di mana? 23. River Valley. Di River Valley Road 23. Jadi tempatnya agak kecil, cuma ya oke lah, bersih. Dan harganya sih oke lah, aneh di kamar. Sekarang kita mau ke Jewel. Kita mau ngeliat Pokemon Center, dan kita akan ngeliat home. Kita mau pulang. By the way, mataku biru. Sejak aku ke Singapura, mataku berubah jadi biru. Jadi sebenarnya kita itu adalah vampire. Jadi kita udah sampai di Jadi Rian lagi mau ke Pokemon Center, nggak tahu dia mau beli boneka dan sepatu dan lain-lain. Hampir telat, ini kita lagi dipanggil lagi. Jadi abis ini kita akan segera masuk ke pesawat. Thank you buat yang udah nonton sampai habis. Kayaknya sih dikit sih, tapi buat yang udah nonton sampai habis, thank you banget buat dukungannya. Semoga kita bisa bikin konten lebih baik lagi. Amin. Happy anniversary. Okay, kalau gitu, for everyone who are watching, we want to say thank you. Selanjutnya, dan see you di event kita tahun depan di berbagai tempat selanjutnya. Amin. Kalau gitu, don't forget to like, subscribe, comment.